14 ya guys, 14. No way. Halo guys, gue Lepuci. Jadi guys, banyak banget dari kalian yang minta gue untuk bikin challenge anime lagi. Dan banyak yang kasih kalian saran ke gue, itu adalah guess anime challenge. Jadi kayak kita dengerin opening-opening anime-anime dan kita tebak guys, kita tebak ini anime apa gitu. Jadi di sini gue ketemu video guys, di sini dia ada kayak anime opening quiz gitu. Tapi ini yang easy guys, jadi mungkin gue gak tahu apa bedanya ya. Mungkin dia, mungkin anime-animenya kali yang beda ya. Dan ini jadi role-nya itu kita cuma dengerin lagu dan nanti dia bakal kasih kita 20 detik buat nebak ini anime apa guys. Jadi gak pake lama-lama lagi guys, kita bakal langsung go aja. Dan ini gue rekam videonya barengan sama yang Naruto guys ya, makanya gue pakai baju sama terus gue masih kepanasan ya sampai sekarang. Langsung aja guys, let's go. Anime opening quiz easy one. Apa nih? Oh ini terlalu kencang, gue kasihan dulu. Oh, 35%. Ya kali kira gue gak tahu ini apaan. Ini Shingeki no Kyojin season 1 Attack on Titan. Oke. Kedua, ini ada berapa banyak ya? Sampai 9 menit guys by the way. Oh, oke. Oh, dia bukan 20 detik, 10 detik. Full Metal Alchemist. Ya, yeah, Full Metal Alchemist Brotherhood. Gampang guys. Ya easy sih ya. Ini easy sih. Ini ada di trainer tuh yang kemarin. Oh, Next Exorcist mungkin ya? Iya kan? Oh iya, Blue Exorcist. Ini ada di trainer tuh yang kemarin, makanya gue tahu. Gila, dia cuma kasih 10 detik doang. Wah. Ini kalau teman kalian lagi nonton video ini bareng kalian samping kalian terus dia enggak tahu nih lagu apa, pukul palanya. Ini Tokyo Ghoul. Ya kali enggak ada orang enggak tahu lagu Tokyo Ghoul, gila. The best unravel. Apa nih 5? Ini ada. Apa nih Death Note? Ya bukan sih. Ampun, Black Butler. Padahal ada di Train Note yang kemarin tapi gue lupa. Na 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 na. Oh, ah, Seven Deadly Sins. Iya ya. Hampir ya tadi gue. Gue tau lagunya, gue gak tau animenya. 7. Oh ini baru Death Note. Death Note. Boom. Nah. Go. Ayo dong, kasih gue yang lebih susah dong. Baru gue minta yang lebih susah, dia kasih gue yang nggak tahu. Ini apa? Ya ampun, Ajin. Gue gak tau sih, gue gak tau openingnya Ajin. Gue nonton, cuman gue gak pernah. Gue skip terus openingnya. Gue gak tau nih anime apa. Opening anime apa gue gak tau. Oh, Blood Lab. Gue gak nonton sih, mah. Ojarnya gue gak tau. Bentar guys, gue pause. Oke. Gue gak tau nih anime apa, parah. Ada di trailer tuh kemarin. Ya ampun, kode guys. Ada di Train Out tuh kemarin, tapi yang sing long, tapi gua nenenenenenenenen, gua tau. IQ. Seru juga guys. IQ. Gua tadi nggak tahu dua anime ya. Gua tadi nggak tahu dua anime, kita hitung ya guys ya. Ini ke 12. Oh. Assassination Classroom Koro Sensei 13? Apa nih 13? Gua gak tau ini apa. Kasih tau gua guys, kalian kalah berapa? Gua kalah 3 dengan ini, gua gak tau ini apa. Oh, Deadman Wonderland. Gua gak nonton animenya sih, tapi gua tau. Gua udah kalah 3 ya. Aduh. Oh, hampir deh. Gue tau Yuri on Ice. Yes, Yuri on Ice. Karena 3 ya guys gue ya. Masih 3. Aduh, ini anime apa? What is this? Ya ampun, Duranara. Oke, gue kalah 4. Udah 16, gue berarti udah betul 12 ya tadi gua.
Aduh, ini gue juga nggak tahu. Ini easy nih. Ini apa? Ampun. Kuroko basketball. Kok gue nggak tahu sih. Kuroko no Basuke. 5. Wah, parah. Wah, parah. Gue nggak tahu nih opening apa. Wah, gue aja bahkan baru tahu animenya. 6, gue udah kalah 6, parah. Main kesini makin susah, guys. Anime apa ini, guys? Ya ampun, Mirai Nikki. Mirai Nikki. Gue kesel nonton anime, gue langsung skip, guys, bisa openingnya. Gue tau openingnya, tapi gue gak tau nih anime apa. Lupa gue. Ampun, Steins Gate. Steins Gate. 7 apa 8 sih? Gue nggak tau. Apa ini ya? Dead Parade ya? Oh iya, Dead Parade. Gue tadi 7 apa 8 sih? 8 lah, hitungnya 8 lah. Gue udah salah 8 ya, guys ya. 21. Apa nih? Wah, gue tau nih lagu. Cuma gue gak tau nih anime apa. Ya ampun, Free. Oh ya, kemarin baik lagi kalian. Ini, gue bilang gue gak. Ya, gue tau ya, gue tau Free. Cuman gue gak nonton animenya. Apa nih? Oh, gue gak tau. Oh, by the way, gue ada skala 10 ya, guys ya. Tadi yang Free sama itu, sama yang barusan 10. Ya ampun. Ini, ada orang gak tau nih opening apa nih. Pukul palanya. Sword Art Online SAO 24. Gila, udah 24 aja gak tau rasa. Wah. Wah. Gue tau, ini apaan? Ya ampun, Angel Beats 11, gue ada salah 11. Gue tau openingnya tapi gue gak tau animenya. Susah. Apaan nih? Oh, buset, nih anime lawas banget ya, gila. Gue gak tau 12. Ini udah berapa lama sih? Oke, masih ada 3 menitan. Gue gak tau ini anime apa. Soliter. Ini gue nonton tapi gue skip, guys. Gue gak tau. Waduh, gue udah salah berapa tadi? 13 ya? Aduh, ini anime apa nih? Ada di channel 2 yang kemarin. Oh, Sailor Moon. Yes. 13. Gue masih salah 13 doang. Apaan nih? Ya ampun, Bungo Stray Dogs. Ini juga gue nonton tapi gue skip. 14 ya, guys, 14. No way. Buku no Pico. Kok gue bisa tahu gitu nih, Uri? I'm sorry, Uri. Buku no Pico, kok dimasukin coba. Itu loh. Ya iya ini. Duh, gue tadi pengen nyebut tuh. 15. Oke, habis. Kayaknya. Oh iya, habis, guys. Sih, guys, tebak anime challenge saya akhirnya udah selesai dan ya gue ternyata gue banyak banget ya, guys. Ya gue enggak tahu banyak banget opening tadi ada 15 sekitar ulang lebih 15 ya atau gue salah hitung tadi kayaknya 15 kayak ada gue 15 salah ya, gue nggak tahu animenya dan sebenarnya gue ada beberapa yang gue tahu, cuman gue udah mikir apa nih dan ternyata. So guys, kasih tau gue di kolom komentar kalian salah berapa, guys. Kalian nggak tahu nih anime apa berapa kali, guys. Kalian tulis di kolom komentar ya. So kalau kalian suka dengan video-video kayak ini, jangan lupa tinggalin like dan share video ini ke teman-teman kalian dan juga jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe supaya kalian nggak ketinggalan challenge anime lainnya. Mungkin bakal gue lanjutin kali ya kalau misalnya ada challenge baru. Jadi kalian kasih tau gue aja di kolom komentar challenge apa lagi yang kalian pengen gue mainin, guys. Dan ya, thank you guys for watching this video and I'll see you guys in the next one. Bye bye.